Nama saya Anwar Ibrahim. Jawatan warga negara Malaysia yang bebas. Bukan yang Muhammad, bukan ada apa-apa jabatan. Dan saya yang pilih begitu. Minggu lalu saya beritahu kepada Yang Muhammad Perdana Menteri Tun Mahathir, saya akan memberikan sokongan penuh dan padu kepada pimpinan Pakatan Harapan Tun Mahathir dan seluruh tim dia. Seperti mana yang saya beri sokongan yang padu kepada Ketua Menteri dan pimpinan YB Chow dan seluruh pimpinan Pakatan Harapan Pulau Pinang. Dan saya, tugas saya sebagai warga negara biasa ialah seperti mana saudara semua. Kita mahu kerajaan yang bersih. Kita mahu kerajaan yang bertanggungjawab. Kita mahu kerajaan yang memperkotakan katanya. Kita mahu yang kerajaan yang akan meringankan beban rakyat. Kita mahu hentikan rasuah. Kita menolak rasisme. Kita menolak fanatik. Kita mahu angkat darjat seluruh rakyat Malaysia ini. Saudara, seperti mana yang disebut oleh ramai penceramah termasuk Nur Iza, saya tak akan ada di sini kalau rakyat tidak menentukan. Jadi saya terima kasih. I'm humble. I will never ever forget until the end of my life. That means it is Malaysians, Malays, Chinese, Indians, Kadazan, Dayak that shook the nation and gave me my freedom. Betul, saya pada hari dibebaskan belum pun selesai lembaga pengampunan Pardons Board mesyuarat. Yang Maha Mulia Tuanku Yang Dipertuan Agong menitahkan saya dan Azizah menghadap. Kami diiringi oleh Menteri Besar Selangor ketika itu, Saudara Azmin. Tuanku Agong beri pesan yang sangat jelas. Beliau bebaskan seluruhnya dari 98 sehingga 2018. No record whatsoever. Dan menurut Yang Dipertuan Agong, beliau lakukan not because he has the power. Yes, Tuanku Agong has absolute discretion and power to give a pardon. Tapi beliau katakan, it is not because I have the power. It is before ini ada international media. Kena jaga standard kita, kena jaga. Baik. Tuanku Agong menitahkan bukan kerana kuasa mutlak agung untuk memberikan kebebasan. Beliau ada dalam perlembagaan kuasa mutlak. Hanya proses itu lembaga pengampunan, maka Perdana Menteri memainkan peranan untuk mempercepatkan proses. Kuasa muktamad, kuasa penuh, kuasa yang tidak boleh dicabar oleh mana-mana mahkamah, ialah kuasa Yang Dipertuan Agong. Tapi beliau menitahkan, beliau tidak bebaskan kerana semata-mata kuasa itu. Beliau bebaskan kerana dari awal setelah meneliti prosiding mahkamah, beliau dapati ada pelanggaran hukum dan Anwar tidak bersalah dan dizalimi. Jadi setengah jam daripada sejak berita dikeluarkan, malah masa kami dititah menghadap, Tun Mahathir baru nak balik daripada mesyuarat lembaga, belum sempat. Jadi dalam selisih beberapa minit, maknanya dalam sekitar 10 minit selepas saya diberi keampunan, Tuanku Agong menitahkan saudara bebas bersih daripada semua rekod hukuman yang lalu
karena tidak dianggap sah. Alhamdulillah. Kuasa Tuanku Agung, tetapi karena kebangkitan rakyat Malaysia. Pulau Pinang, Permatang Pao, itu hebat nomor satu. Sudah, ini pengajaran bagi saya. Pengajaran bagi saya. Jangan lupa, kamu bebas kerana rakyat. Jadi sebab itu, saya anggap ini sebagai suatu yang tetap akan saya kenang, yang akan mengajar saya, yang akan mendidik saya, dan akan mengingatkan saya, mendewasakan saya, bahawa rakyat menyokong itu sebab apa. Dia tahu. Sebab itu saya tidak mahu guna ucapan ini nak bongkar cerita Datuk Najib atau Rosmah atau Tabung Haji atau lain-lain. Ya, ikut proses hukum. Beza. Kita bukan pemerintahan UMNO Barisan Nasional. You salah gap. Ya. Tak salah, tangkap, terajang, pukul. Itu pemerintahan zalim dan biadab dan pahlul. Kita tidak boleh ulang itu. Kita sekarang pemerintahan mendasarkan negara hukum, is the rule of law, menggantikan law of the jungle. So sebab itu saya mengeluarkan kenyataan, biar Datuk Seri Najib disiasat, biar dia dakwah. Dan saya nasihatnya, carilah lawyer yang baik-baik dan pandai-pandai. Dan kita mahu badan kehakiman yang bebas. Kita tak dengan macam dulu. Jangan kita arah hakim. Jangan hakim itu menjadi alat perkakas politik. Hakim dalam pemerintahan Pakatan Harapan harus bebas dan adil untuk memutuskan semua kenyataan. Ini yang dianggap sebagai negara hukum dalam reformasi. Pembangunan. Kita nak bangga, oh pembangunan kita dipacu sekian, 8%, 7%. Apa nak bangga? Masa saya Menteri Kewangan, 10%. Ya. Oh, kita bagi KWSP, 6%, 7%. Masa saya Menteri Kewangan, 9%. Tapi sudah, saya tak sebut ini untuk membanggakan diri. Saya nak sebut perkara ini, nak menyatakan bahawa bukan angka yang harus memukau kita. Not just figures or data or statistics. Apa makna? Pembangunan negara, pembangunan ekonomi, 9%. Apa makna pelaburan asing berpuluh-puluh bilion ringgit? Wah, kita angguk, yo, tepuk, cium tangan. Ia tidak ada makna. Maknanya apabila diterjemahkan dalam kehidupan rakyat. Ekonomi dipacu tinggi, pelaburan asing banyak, cukai lagi tinggi. Apa makna? Bagi rakyat, cukai mesti dikurang dan diturunkan. Itu bagaimana bagi rakyat? Jadi ada gap yang disebut kesenjangan. Ada kesenjangan pendapatan tinggi, pendapatan rendah. Ada orang menganggap bahawa ekonomi ini sekadar data dan angka. Saya tidak setuju. Berapa orang yang keluh sekarang? Saya memang di penjara. Memang saya paling experience dalam penjara. Ya. Suka. Di Malaysia tak ada orang boleh saing saya. Total 10.5 tahun. Celaka sungguh. 10.5 years of my life in prison. Yeah. Do I regret? Saya sesal? No. Kalau masuk juga, lawan tetap. Because we fight for a cause. Sudah, baru ni 3 tahun lebih. Yeah. Tapi saya tengok staff-staff penjara,
kain lamping anak-anak, dia beli kualiti yang paling rendah. Sebab GST harga naik. Ya. Susu, susu dia beli tukar. Susu baby ditukar, kualiti yang lebih rendah. Pelajaran, hutang PTPTN, macam-macam. Apa yang dibanggakan? Sebab itu saudara, ada tsunami rakyat dan kebangkitan rakyat humbankan pemimpin-pemimpin macam itu. Tapi seperti mana saya sebut, soalnya sekarang apakah mampu rakyat yang curahkan tenaga dan berkorban? Berapa ramai yang di sini yang tak bayar, dibayar apa-apa, tetapi undi Pakatan Harapan? Berapa orang di sini yang susah payah, berpeluh, beratur, tolong kempen, tolong edar, sedih salah kerana keyakinan mereka? Jangan kita, saya nak pesan semua pemimpin Pakatan Harapan, semua daripada desa sampai ke peringkat tertinggi, jangan sekali-kali khianati amanah dan harapan rakyat. Sekarang seperti yang disebut oleh YB Chow tadi, kita harus bertindak. Rakyat akan pantau. Dunia sekarang berubah. Media sekarang memang bau-bau ini euforia, semua sokong Pakatan Harapan. Tapi sebaik settle down. Media berhak menegur dan mengkritik kerajaan-kerajaan negeri dan persekutuan Pakatan Harapan. Kena ingat. Siapa yang tentukan? Saudara tentukan. Kerana cara media mengampulah maka pemimpin rosak. Pemimpin terbaik di dunia, ekonomi terbaik di dunia, pendidikan kita the best in the world, health the best in the world, apa lagi, pertanian the best in the world, kilang the best in the world, gaji the best in the world. Haprak penipu semua itu. Jadi sebab itu kita mesti terima kenyataan. The media seperti mana suara rakyat harus bebas untuk memberikan pandangan dan teguran, dan pemimpin tidak harus bertindak melenting seperti memimpin AMNO. Mesti sedia terima dan jawab. Saya pun dikritik. Oh, dia kata belum apa-apa naik jet. Jawab. Suruh Nur Izzah jawab, dia tak jawab. Dia jawab. Baik, tak ada salah, tak salah orang tanya, tapi bagi peluang kita jawab. Baik, pertama naik jet ke Johor. Jet ke Johor tu Tuanku Sultan Johor punya. Pakailah otak. Bukan saya sewa. Tuanku Sultan kata jet tu tunggu Datuk Seri naik bila nak lapang dan kita hantar balik. Anytime you can use. Hebat tak? Kalau siapa-siapa nak tumpang, kat tangan. Okey. Itu selesai satu, Pak. Okey. Saya pergi Kota Baru menghadap Bonda dan Ayahanda Tuanku Agung untuk juga mengucapkan terima kasih dan bagi betapa Tuanku Agung telah memberikan kebebasan dan mereka minta. Saya pergi menghadap saya, Aziza dan dua anak perempuan saya, Iman dan Hana. Tapi saya pergi urusan rasmi, bukan saya tak ada jawatan. Saya pengiring kepada Timbalan Perdana Menteri. Ya, kapal terbang itu, kapal terbang yang digunakan untuk Timbalan Perdana Menteri yang diuruskan oleh TUDM, bukan private jet. Apalah. Jadi saya jumpa juga sekarang ni. Saya pergi istana waktu itu. Ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah diiringi oleh Anwar Ibrahim. Alamak.
Mula-mula saya dengar Allah, sedihlah. Dalamlah Allah tu saya ikut. Ayo, ciao, I think you better pity me lah. Ya. Tapi, you okay. Okay. Ya? Azizah kata, oh, I ikut you puluh-puluh tahun, okay. You ikut sekali, you complain. Bukan complain, sedih. Tapi asal. Tua kereta terbang, dia dulu saya ikut belakang. Naik kereta terbang, dia dulu ikut belakang. Hey, saya kata, okay, you jangan jadi Rosmah sudah lah. Tak. Sorry. Sorry. But okay, syukur. Sudah bayangkan. 20 tahun dulu saya timbal dalam negeri. Sekarang Azizah timbal dalam negeri. Betul dia bertani di Pandan, tetapi dia naik di mana? Dia naik di Permatang Pau. YB Guan Eng sekarang Menteri Kewangan. A very powerful ministry. Trusted for managing the finances of this country. Dia naik dari mana? Dia naik sebab dia berjaya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Dua. Saya bebas kenapa? Sokong rakyat, tapi base saya di mana? Permatang Pau, Pulau Pinang. I tell you, tidak ada orang secantik, semolek, sebaik orang Permatang Pau dan Pulau Pinang. Betul. Masa Azizah kita putuskan bertanding di Pandan kerana saudara Rafizi, dinafikan hak bertanding. Kita kata sebab Rafizi itu naik presiden, lebih baiklah presiden bertanding situ. Nantan Nurizah, oh survei tak boleh, oh Permatang Pau mungkin tak tahu, takkan menang, risiko. Bapak saya kata tak ada, aku kenal orang Permatang Pau, menang insyaAllah. Nurizah kata, Papa mana tahu, Papa duduk dalam penjara. Budak ni. Tapi saya kata, Papa dah kerja orang Permatang Pau. I know them. Saya tengok mata mereka. Saya tengok setengah-setengah, saya tengok hidung mereka. And I know their sincerity and their genuine support for the cause. Thank you very much. Saudara, saya sebut tentang judiciary. Saya sebut tentang media. Saya sebut tentang ekonomi. Saudara, Malaysia, ekonomi Malaysia itu tidak separah negeri di Afrika. Tetapi, inequality, kesenjangan di antara golongan kaya dan miskin itu keterlaluan. Orang miskin satu hal. Orang hidup pertengahan, middle class pun ada masalah. Menteri-menteri BN dulu kata, tengok cuti di Langkawi penuh pun. Mana ada orang miskin? Hotel-hotel Pulau Pinang penuh masa cuti. Ini jawab, ini macam jawab dua kerja, budak universiti boleh masak sendiri. Saya tak mau sebut siapa. Tahu siapa? Malah sebut. Okey. Jadi sudah kena ada. Saya berpendapat rakan-rakan saya yang memimpin di Pulau Pinang, Perak, Selangor, sekarang banyak negeri, kena reorientate pahaman dia tentang pembangunan. Bahawa pembangunan ini jangan hanya perbaiki sedikit. Kalau UMNO bagi dan Barisan Nasional bagi sikit BRIM, bagi sikit-sikit ni, kita bagi sikit-sikit lagi. No, there must be structural reform dalam ekonomi. You have to decide and plan that the economic plan must benefit Malaysians as a whole. Malays, Chinese, Indians or other indigenous people regardless. Policy ini yang kita kena buat. Yeah. Dan kita kena truthful. Kita bangkit baru ni UNICEF report tentang urban poverty. Sekarang ini bukan saja kemiskinan desa dan luar bandar. Urban poverty is a major problem. Perumahan problem besar. Negeri kata persekutuan, persekutuan kata negeri. Negeri kita tak tanah, kerajaan tu sebab kita tak ada duit. Akhirnya
masalah perumahan jadi masalah besar. Sebab itu saya menggesak Ketua Menteri bekerjasama, dan saya akan bercakap dengan Menteri Kewangan. Keutamaan kita ialah perumahan rakyat di Pulau Pinang, terutama yang berpendapatan rendah. Dulu kita ada excuse, Pulau Pinang as a state tidak mampu buat, kerana ini bukan urusan negeri saja, mesti pusat. Sekarang saudara, we don't have an excuse. You just have to do it, and I am with you in this struggle. Tapi seperti mana kata yang mau macau, kena bagi time. You tahu, kerosakan banyak sangat, waste banyak sangat, boros banyak sangat, bocor, leakages, wastage, corruption is too phenomenal. Give them time and support. Sebab itu saya dalam tiap kenyataan mengatakan kita mesti beri solid dukungan yang padu kepada Perdana Menteri di malam Perdana Menteri dan kabinet yang ada sekarang untuk mengurus negara tanpa diganggu. Di Pulau Pinang, YB Chow yang punya pengalaman, ramai yang kenal dia tentang komitmen dia. Ada orang tanya, mana tahu ada orang Melayu, orang India, ni macam mana ni? Cina Chow ni. Saya kata, Guat Ying pun Cina juga. Dulu Kosokun pun Cina juga. It's not a matter of Chinese. He is a leader for all Penangan. Ini yang new spirit di kalangan kita. Jadi saudara, pertama saya nak ucap terima kasih banyak. Minggu sudah saya di penjara. Can you imagine? Nah, jangan lupa, ingat saya happy je. Saya di penjara dah minggu sudah. It's terrible rascals. They put me in prison, duduk. Makan, seorang. Pagi, breakfast, seorang. Tengah hari, seorang. Malam, seorang. Tidur pun seorang. Okay. And then suddenly, makan di istana. Mana istana negara? Kemudian istana Johor. Kemudian istana Kelantan. Ada orang kritik. Anwar, you pemimpin rakyat. Apa yang ada kerja pergi makan di istana? Salah juga. Tak ada. I will never forget the rakyat and their struggle. Saya tidak terseksa, dipukul dan derita tanpa dapat mencuit hati dan perasaan saya. Jadi bila saya dulu sebut anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Dayak, anak saya, anak Kadang, anak saya. So sekarang, it is from the heart. Ini dari hati sanubari saya. Politik dan kekuasaan, leaders come and go. Leaders come and go. Elections after elections. Pilihan raya menggantikan pimpinan. Menang, memang betul. Ini satu pengalaman sejarah yang dikagumi dunia. Betul. Dunia terkejut. Bukan election biasa. Election dengan semua sekatan, election tanpa media, election dengan semua tekanan, beberapa orang tak boleh bertanding, beberapa orang yang diugut, beberapa orang yang didakwa di mahkamah, dengan semua ini sekatan, tak mungkin boleh menang. Dalam perkiraan biasa, not possible. Tetapi sebab wisdom of the masses, kebijaksanaan rakyat yang mustahil jadi berlaku. Sebab itu, saudara, ini lebih menginsafkan saya, dan saya percaya menginsafkan pimpinan.
ada orang tanya, apakah Tun Mahathir itu benar-benar berubah? Apakah dia akan ulang macam dulu? Yang Anwar sibuk-sibuk nak maafkan dia tu pasal apa? Banyak orang marah saya. Marah saya. Saya duduk dalam penjara, dia marah saya. Apa punya kawan macam ni? Tapi saya jawab, Mahathir dulu paling baik dengan saya. Lepas tu perang paling lama dengan saya. Perang betulnya, bukan main-main. Kita pantai dah habis-habisnya. Saya tengok ada TV3 tiap-tiap malam bagi ucapan saya pantai dia. Saya tak kempen, tapi orang tengok ceramah, nampak macam saya tengah kempen. Kemudian dia datang ke mahkamah berbaik untuk menghentikan rasuah dan kezaliman sekarang. Saya berfikir susah nak terima. Ambil masa Azizah dan anak-anak, kawan-kawan yang ramai bincang, bertengkar, bergaduh, apa pendirian kita. Kemudian Tun Mahathir datang lagi. Dia setuju agenda reform kita. Mari kita bersama-sama. Dia kata bagi dia kesempatan terpulangkan. Dan dia kata apa? Anu ambil adik lepas itu. Tapi we have to team up to change and defend Malaysians. Dan ini kemudian saya katakan, dalam Islam, dalam Quran kata orang nak baik kita, kita terima baik. Fa aslihu baina akhawaykum. Tapi yang sudah-sudahlah. Saya maafkan, sebetul saya ikhlas maafkan. Kerana saya mahu kekuatan ini, paduan ini, keadilan, DAP, Bersatu, Amanah, paduan ini di kalangan rakyat dan pimpinan adalah satu-satunya cara kita nak selamatkan negara daripada penindasan dan rasuah dan berlaku terus-menerus. Dan nak apa lagi pada Tun Mahathir? Dia dah cakap cukup. Saya silap pecat Anwar dulu. Nak suruh kata apa lagi, cukuplah tu. Ya. Orang jawab ni, kawan yang sokong saya kuat. Yalah, senanglah cakap. Anwar dah kena belasah tengah mati dan masuk penjara 6 tahun. Itu dulu, sudahlah. Saya yang kena, saya maafkan. Itu sudahlah. Sebab saya maafkan sebab saya anggap dia ikhlas nak buat perubahan. Saya maafkan sebab saya tahu dia bijak kepada agenda perubahan, reform. Sebab itu saya tiap kali perjumpaan, ada dua perjumpaan panjang. Satu dia datang jumpa saya ke hospital. Kemudian sekali saya datang ke pejabat dia. Kamis, minggu lalu. Saya tak ada segan silu. Dia tanya, kalau jawatan, saya kata saya tak nak. Bukan saya tak nak sebab saya tak setuju dengan dia. Saya tak nak sebab saya nak dia diberikan ruang untuk memulakan perubahan ini. Okay. Ya. Saya tak apa. Dan saya yakin, I'm confident. Saya tak ada apa. Yang bermak pun tidak. Apa jawatan pun tak ada. Tapi saya tengok, rakyat kasih juga. Alhamdulillah. Ha? Ha. So, saya pergi Masjid Perda tadi, Masjid Corotokun, Nahdah. Nampak? Kasih itu genuine. Okey. Dan saya pun ingat, ada masa sikit untuk keluarga, ada masa sikit untuk menulis, ada masa sikit untuk berjumpa rakyat. Saya keliling sekarang. Apa kerja saya? Nak keliling tiap negeri, nak ucap terima kasih kepada rakyat Malaysia. Jadi sudah memadailah cakap itu. Ingat, bukan dukungan kosong. Sekarang tugas pemimpin dan wakil kita, tukar paradigm. Jangan nak fikir DAP mesti baik sikit pada MCA, keadilan mesti baik sikit pada UMNO. No. Kita nak ubah. Ubah yang kotor, angkuh, sombong, protokol. Tukar. Gaji tinggi-tinggi, potong 10%. Tu nasib baik Tun Mahathir. Kalau saya, potong lebih lagi. No, I'm not joking. I'm serious. Tun Mahathir ditimbang juga. Saya potong. Dan nak khidmat. Kita akan bela nasib rakyat. Pilihlah saya. Saya akan jaga kepentingan rakyat. Jaga, potonglah gaji. Kemudian, ya, dan mai potong protokol.
pembaziran potong. Yang lebih-lebih ini, makna cari jalan, jangan ambil satu sen yang tak perlu daripada dana rakyat, yang dijimatkan itu pulang balik kepada rakyat, rendahkan cukai keputusan mereka. Saya Kewi, Nandri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.